Oke guys, jadi di video saya kali ini saya akan ngasih tahu kalian bagaimana caranya mendapatkan Elite Pass gratis, yaitu ini guys, Elite Pass Death Penalty guys. Widih, ini keren banget cuy. Oke, kita lihat dulu. Oh, ada event-event itu kan. Oke. Ya, jadi di sini itu guys gambar Elite Pass-nya. Oke, siap guys coy. Siap. Oh, bukan salah weh. Oke, ya jadi di sini kita akan kasih tahu ke kalian ya, bener coy. Yaitu bagaimana caranya mendapatkan Elite Pass Free Fire secara gratis, dan ini kalian tuh membutuhkan hanya membutuhkan aplikasi yang ada di Android ya. Oke, jadi di sini aku langsung aja kasih tahu guys. Ya, jadi sini pertama-tama saya akan buka Elite Pass-nya dulu, karena di video di channel kedua aku itu saya sudah pre-order ya. Oke, jadi sini langsung aja kita buka guys. Karena sini langsung aja kita pencet Elite Pass-nya. Apakah oke ya, Anda masih dulu coy. Woi deh, mantul-mantul coy. Anjay. Siap. Wow. Pakai landmine. Oh anjir anjir, bagus sekali gitu kan animasinya ini. Kita screenshot cok, mantul ini cok. Ya jadi kita langsung aja klik lanjut, dan di sini kita langsung dapat Elite Pass. Wow, siap. Terus kita ya aja. Wow, sini kita langsung dapat karakter yang cewek guys. Wow, maskernya. Anjir, ini mirip Elite Pass Season 2 apa ya guys? Season yang 3 guys, yang sekul-sekul ini coy. Waduh, ini gila sih ya, keren banget cok. Ini guys, bajunya ini mirip cok. Oke, kita klaim dari awal. Kita klaim ini, dapat baju. Oke, apa lagi ini? Ah, bodo amat cok. Oke, kita klaim ini. Oke, siap, klaim ini. Dapat UMP cok. Klaim ini juga coy. Klaim veteran. Klaim ini. Klaim lagi coy. Klaim lagi. Klaim lagi. Klaim lagi. Klaim voucher ya. Dapat gold. Ada ini lagi. Ada ini. Bounty token. Tiket, dan ini yang terakhir. Masih banyak juga hadiahnya di sini guys. Ini guys, senjata M249. Terus ada tas ya guys. Oh gila sih ini. Ngapain coy. Terus ini ada gini. Gila cu, selancarnya gila apa. Keren banget itu kan selancarnya guys. Oke bentar coy, kita belum klaim ini dulu. Kita klaim dulu. Siap guys, dapat apa ini. Anjay, langsung dapat gitu kan ya, mantul kali. Siap, langsung kita screenshot coy. Oke, dapat ini, kita equip aja. Oke, kita kesini ya. Oke, ini apanya ini? Oh, ini tool yang sudah mati di peti amalnya coy. Oke, ini wish. Gila cuy, skateboardnya keren. Apa ini cok? Fragment magic cube guys. Wah gila cuy, bisa dapat magic cube kita. Anjay, dapat 10. 10 itu dapat 1 ya. Enggak tahu cuy. Terus di sini ada apa lagi? Ada level stone ya. Terus ada baju ini. Iya guys, ini mirip Elite Pass yang pertama yang apa itu? Yang duri-duri juga, mirip juga coy. Tapi enggak tahu ya. Saya lupa biasanya. Dan ini topengnya keren gila coy. Kalau dipisah ini topeng sama rambutnya ini bagus ya guys. Tapi sayangnya ini digabungin sekalian. Terus ini ada ini. Oh ini biasa ya, seperti biasa dianya gitu kan. Dan oke, jadi di sini saya akan kasih tahu ke kalian bagaimana cara dapetin Diamond Free Fire gratis dan bisa dapetin Elite Pass secara gratis. Anjay. Oke langsung aja kita ke caranya guys ya. Kalian harus tonton video ini sampai habis, dan jika video ini tembus 4000 like nanti aku akan bagi-bagi diamond. Makanya kalian langsung aja tulis nickname di kolom komentar. Oke, siap. Oke guys, jadi untuk aplikasinya di sini kalian bisa download di link deskripsi.
saya wajibkan kalian download di link deskripsi ya. Karena kalau kalian download di link deskripsi, nanti kalian bisa akan mendapatkan poin tambahan. Dan di sini kalau kalian download deskripsi itu aplikasinya sudah saya mod. Nanti sudah saya mod ya, sudah saya kasih poin tambahan ya, ada 10.000 poinan lebih gitu. Jadi kalian harus download di deskripsi. Kalau kalian bisa download di Play Store, tapi itu tidak bisa dapat poin tambahan. Oke, jadi kita mulai masuk aja ke aplikasinya, yaitu Lucky Digger. Ya, kita tunggu dulu. Wes, kita kecilin dulu. Oke, jadi di sini saya mendownloadnya di link deskripsi saya. Itu kalian mendapatkan bonus 12.000 poin, guys. Lumayan gitu kan. Kita dapat 12.000 poin gitu. Dan di sini kalau kalian baru di aplikasi ini, kalau kalian poinnya belum masuk, di sini kalian tinggal klik invite ya. Klik invite yang sebelah sini. Dan di sini tuh kalian masukin kode di sini, input referral code to get 300 koin. Nah, di sini kalian masukin aja kode yaitu G7DLCM4 ya. Kalian masukin seperti ini, guys. Nah, kalian klik G7DLCM4, terus klik get, nanti kalian bisa mendapatkan poin tambahan yaitu 12.000. Tapi di sini kan input referral to get 300 koin. Kalau kalian pakai aplikasi yang ada di deskripsi saya, kalian bisa mendapatkan 12.000, guys ya. Oke. Oke, ada iklan ya, kita skip aja dulu, coy. Ya, jadi di sini untuk mendapatkan koinnya juga sangat mudah sekali. Jadi di sini kalian klik Lucky Digger-nya yang ada di sini, itu kalian tap aja sampai hijau-hijaunya itu sampai full ke sana, guys. Jadi kalian klik sampai full ke sana ya. Klik terus. Nah, sini udah full ya. Oke, bentar dulu. Satu lagi nih. Dan sini kalian langsung dapat $1 ya Google Play. Ya, kalian klik lagi aja sampai full gitu. Itu ketua akan mendapatkan koin gitu, guys. Nah, sini kita dapat 19 ya. Itu sedikit banget ya. Kalau kalian mau banyak, itu kalian masukin kode yang sudah saya berikan, guys. Dan selain kalian ngeklik ini, juga kalian bisa mendapatkan koin lagi ya, yaitu kalian klik games. Dan di sini ada beberapa games, yaitu ada Lucky Spin, Slot King, Flappy UFO, Lucky Twist, Instrat, terus Slash Fruit, dan Time Master. Kalau kalian pengen main Lucky Switch, Incender, dan semuanya sampai ke Time Master, ini kalian harus menonton iklan ya. Menonton iklan terlebih dahulu ya. Ya, kalian bisa lihat ini ada tulisannya Watch Ad to Unlock. Kalau kalian pengen gak usah nonton iklan, kalian yang Lucky Spin di sini. Dan sini kita coba setar aja. Oke, ada iklan, coy. Kita skip aja ya, atau kita ini, coy. Sensor. Oke, kita sudah langsung aja kita klik spin ya. Kita tunggu dulu sampai selesai gitu. Oke, dapat 100 koin. Lumayan, coy. Dan sini kalian bisa main lagi ya. Terus di sini ada Slot King. Oke, kita coba lihat. Oke, kita go. Oke. Mungkin game ini tuh harus sama semua ya. Oke, kita tunggu. Semangka. Oh, triple semangka, dan di sini kalian bisa dapat $1. Oke. Terus ini ada Flappy UFO. Oke, kita start aja. Oke, jadi ini kayak Flappy Bird ya, guys. Oke. Kita harus konsentrasi, anjir. Oh, dapat $1, guys. Oke, kita coba main lagi ya ini. Enak ini, guys. Oh, ada iklan lagi, guys. Aduh. Oke, kita sensor dulu biar tidak kena dolar kuning. Oke, langsung aja kita klik lagi, coy. Oke. Oke, siap. Eh,
apa ini, anjir. Anjir, oh dapat dolar lagi gitu. Dan kalian udah main banyak games di sini ya, kalian bisa main atau kalian bisa tap ya, ini tap sampai dapat koin itu. Oke, dan di sini kalau kalian pengen menukarnya, kalau duit kalian atau koin kalian itu udah banyak, kalian bisa menukarnya dengan klik redeem ya di sebelah sini. Dan sini untuk nationnya atau negara, sini kalian pilih ini guys, United States ya. Pasti kalian awalnya itu Austria, terus kalian klik United States saja. Terus di sini kalian ada banyak sekali metode pembayarannya. Ada Amazon, PayPal, Google Play, iTunes ya, Steam, PlayStation dan Xbox Live. Jadi di sini kalian kalau kalian main top up Free Fire, kalian bisa pakai PayPal atau pakai Google Play ya. Untuk yang lain mungkin bisa, tapi saya tidak tahu. Kalau kalian pengguna iPhone, kalian pakai iTunes guys. Kalau kalian Google Play ya, Android maksud saya, kalian pakai Google Play ya. Terus ini kalian klik aja. Kalau kalian pengen nuker, kalian klik ya. Terus di sini tuh kalian masukin email kalian. Misalnya @gmail.com. Terus yang di bawah ini sama juga seperti yang di atas ya, dan emailnya itu harus benar biar kode itu masuk itu. Dan itu seperti itu cara penukarannya. Jadi kalian langsung aja download di deskripsi ya, kalian klik sampai bisa mendapatkan koin yang banyak. Oke, jadi mungkin aja segitu dulu untuk tutorial dapetin diamond. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semuanya guys. Oke, bye bye.